Ready to be roasted? No! What's up guys, you still watching Brian Farishananda YouTube video. Welcome back, asik. Anyway, hari ini emang aku kostumnya agak berlebihan sedikit. Karena apa? Karena ini adalah hari spesial untuk Halloween. Dimana biasa kan Halloween kita suka pakai kostum-kostum gitu tuh. Tapi bukan hanya kostumnya yang bertema Halloween. Makanannya juga hari ini kita bakal masak something yang bertema Halloween. Gampang banget yang pasti. Dan cuma 2 ingredient guys. Ada sosis, ada juga puff pastry. Nah, literally cuma 2. Well, technically 3 sih nanti sama egg brushnya. Tapi ya, sesimpel itu doang kok. Karena ya, aku tahu kalau lagi weekend gitu nanti pas pesta-pesta Halloween kan udah ribet ya. Masak yang ribet-ribet juga pusing. Kita masak yang gampang aja. Jadi kita mau masak apa? Kita mau bikin mummified sausage. Seperti apa? Pantengin terus, lanjut ikutin proses pembuatannya yang super gampang. Let's go! Langsung aja kita ke step pertama, gampang banget. Nah, kita langsung kerjain si puff pastry-nya dulu nih. Nah, ini kita butuh sedikit tepung di space-nya kita biar dia tidak lengket. Nah, kita ambil si tepung. Kita kasih aja sedikit surface-nya. Baru deh kita ambil si puff pastry-nya. Dan tips buat kalian, kalau handle puff pastry lebih gampang tuh kalau pas lagi dingin. Tapi jangan beku, kalau beku ya susah juga. Tapi ya pas lagi dingin, jadi kan karena ini apa? Karena puff pastry itu mengandung banyak butter, banyak fat. Di antara layer-layernya itu tuh, nah itu fat semua tuh. Jadi kalau fat kena dingin kan lebih gampang handle-nya. Oke, kita taburin juga tepung di atasnya biar gampang. Alright. So untuk selanjutnya, gampang banget. Cuma kita potong-potong aja sekitar 1 cm ukurannya. Untuk nanti dia jadi kayak kain kafannya yang melingkari si sosis-sosis ini. Nah, kita potong aja mulai 1 cm kurang lebih. Nah, satu. Di sini aku pakai kurang lebih 5 sosis, tapi terserah kalian, tergantung partinya kalian ada berapa orang. Nah, ini juga gak seru banget kalau dikerjain rame-rame. Kalian bisa sambil ngobrol ataupun sama anak-anak kalian ataupun keponakan kalian, siapapun lah, teman-teman kalian gitu. Hangout-hangout gitu kan, pas lagi have fun bareng gitu kan, seru tuh. Sambil minum apa? Terserah kalian. Mau air putih, orange juice, wine or anything, that's up to you guys. But yeah, tapi sausage begini nanti pas udah dipanggang gitu-gitu it will be good with apa, kalau kalian punya bir dingin, wah itu enak sih. Anyway, nah kita potong-potong dulu semuanya. Nah, kalau kalian di sini Halloween gimana biasanya? Aku kan udah lama nih nggak pulang, dan sebelum aku pergi ke sana kayaknya Indonesia jarang sekali ya merayakan Halloween sebenarnya. Nah, tapi who knows, maksudnya sekarang kan sudah mulai lebih banyak terinfluence dengan budaya-budaya luar. Apakah kalian merayakan Halloween juga? Kalau Halloween biasa kalian ngapain? Komen di bawah ya. Jadi aku bisa tahu. Kalau di sana sih biasanya kita nggak banyak gimana juga sih. Paling anak-anak biasa yang lebih keliling, abis itu minta-minta permen, biasanya sih gitu. Tapi pas dulu aku sama teman-teman sih lebih kayak biasanya home party, house party gitu-gitu sih. Tapi nggak sampai gimana banget. Aku lebih mending di rumah main board game sama temen gitu sih. Habis itu makan gitu, gak usah yang ribet-ribet. Yang penting have fun. Oh, by the way, untuk ini masak kita bakal pakai oven. Ovennya sudah aku panasin sekitar 200 derajat Celsius. Nah, masaknya ya kurang lebih lah, nanti kita lihat sampai dia puff pastry-nya mengembang dan mulai kecoklatan. Nah, itu baru kita itu. Jadi timingnya rada susah, tapi maybe sekitar 15-20 menit lah kita cek gitu. Oke, ini udah kita potong kurang lebih segini. Nah, gampang banget sekarang. Ngapain next test-nya? Langsung kita mulai. Lingkarin si sosisnya. Oke. Bayangkan ini kain kafannya. Nah, jadi kita nanti ada bikin posisi untuk matanya. Nah. Tuh. Nanti matanya bakal di situ. Di stretch dikit nggak apa-apa. Nah, ini biasa satu sosis kurang lebih butuh dua kain kafan, bukan What? Kain kafan. Apa namanya? Dua puff pastry strings ya. Tuh. Terserah kalian, kreativitas kalian aja mau apa ngikatnya gimana. Nah, satu beres. Lanjut lagi. Oke,
By the way juga, kalau kalian mau kasih keju bisa juga. Nah, nanti kalian selipin aja kejunya di situ. Tapi jangan dibelah ya sosisnya. Kalau kalian belah sosisnya, ini aku belajar dari pengalaman sendiri. Tadi aku sempat nyoba dan aku udah belah gitu. Malah akhirnya sosisnya ngembang. Yang akhirnya malah dia jadi ngembang gitu, malah jadi nggak kayak mumi. Jadinya rada itu. Ini aku tusuk sedikit biar nanti ada apa? Dia bisa steamnya bisa keluar, jadi dia nggak meledak sosisnya. Tusuk aja sedikit di sekitarnya. Nah, ready to be roasted. Oke, langsung aja kita masukin ke oven yuk. I wish you guys can smell the smell. Gila, wanginya itu wangi battery banget dari puff pastry-nya tuh benar-benar keluar wangi. Dan ini tuh benar-benar literally kayak mommy fight yang meledak ya badannya. Karena sosisnya actually ngembang dan it explodes in a way. But ini lebih bagus untuk tema Halloween karena kan kesannya wah, maminya. Biar lebih serem, lebih menakutkan gitu kan. Asik. Alright, ini kita tunggu dingin dulu karena masih panas ya. Hati-hati tangan kalian. Nah, ini kita plating simple aja. Kita mau kayak snack gitu, kayak snack bar. Alright, langsung aja kita plating. Satu di sini, satu lagi. Terus. Nah, ini sih snack banget. Sama bola, sama basket. Ini bah, nikmat. Look at that. Huh? Can you see? Gila. Super simple resepnya. Tuh. Udah jadi guys, more or less kurang lebih 30 menit lah kalian bikin ini prepare dari bikin sosisnya, nggak bikin sosis sih, dari wrap sosisnya, bisa masukin ke oven, sausnya juga udah, gampang banget kan, cuma 2 ingredient lagi, cuma sosis dan puff pastry yang bisa kalian beli. So, langsung aja kita coba, yuk. Yes. Aku coba yang ini dulu deh. Kayaknya puff pastry-nya tuh flaky banget. Nah, ini nih, ini kasih saus. Panas. Selamat mencoba. Nggak bohong. What could go wrong? Sausage, puff pastry. Dua-duanya enak. Sausage-nya smoky, puff pastry-nya buttery. Habis sausnya juga ngebalance. Ada asam-asamnya dari mustard, pedasnya dari mustard. Habis itu ada black pepper-nya juga. Wah, mantap sih. Ini sisanya mau aku kasih orang tua aku untuk coba. Otherwise, tunggu apa lagi guys? Buruan cobain resepnya. Dan cocok banget untuk tema Halloween sekarang. Untuk saudara-saudara kalian, bikin mereka impress. Oke? Okay? Thank you guys udah nonton. Inilah dia Mummy Fight Sausage. Silakan dicoba dan jangan lupa tag aku. Dan thank you udah nonton video ini dan video film-film sebelumnya. Dan terus dukung video aku dan YouTube aku hanya di brian.ferishinanda dan Instagram aku di brian.mci. Oke? Okay? Thank you so much for watching. I love you guys and stay safe. Adios. Bye.